Pemirsa, bentrok antara pengemudi ojek online dan angkutan umum terjadi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga bentrok dipicu akibat rebutan penumpang hingga berujung pemukulan. Beginilah suasana video amatir pasca terjadinya keributan antara pengemudi ojek dan juga sopir angkutan umum yang terjadi di depan kantor Polsekta Indihiyang. Para pengemudi Gojek ini yang tidak terima rekannya dipukul sopir angkutan umum mencoba membalas. Diduga keributan terjadi karena rebutan penumpang antara pengemudi ojek online dengan pengemudi angkutan umum. Beruntung sejumlah anggota polisi dari Polsek Indihiyang berhasil membubarkan massa baik dari pengemudi Gojek dan juga angkutan umum. Akibat kejadian ini, seorang korban mengalami luka di bagian wajah, sementara polisi masih mencari saksi untuk mengusut kejadian ini.